Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Solenabar. Pemirsa, Sekda Provinsi Jambi M. Dianto sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Veteran Tingkat Provinsi Jambi di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Jambi. Acara ini dihadiri puluhan veteran, istri veteran, anggota TNI, Polri, Ormas, dan kalangan pelajar. Acara diawali dengan kedatangan Sekda M. Dianto yang menjadi inspektur upacara. Setelah dilakukan penghormatan, Dianto masuk ke Taman Makam Pahlawan. Kemudian semua peserta upacara yang dipimpin inspektur upacara melakukan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta beberapa saat. Melalui peringatan upacara ini, M. Dianto mengatakan adalah salah satu cara kita menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur membela negara Republik Indonesia. Hari Veteran Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh veteran di Provinsi Jambi, alhamdulillah tadi seperti yang sama-sama kita saksikan, hampir seluruh veteran yang masih sehat, masih kuat, ikut hadir dalam rangka memperingati Hari Veteran yang dilaksanakan tahun 2009 ini. Kita berharap para orang tua kita yang telah berjuang dengan mengorbankan tidak hanya harta benda, tapi sebagian besar mengorbankan nyawanya membela negeri yang sama-sama kita cinta ini. Dan kami berharap para generasi muda harus dapat menghargai perjuangan yang sudah diberikan oleh para pejuang, terutama oleh para veteran Republik Indonesia.